Satu unit kendaraan bak terbuka mengalami kecelakaan di jalur Pantura, Batang, Jawa Tengah. Pengemudi kendaraan saudara tewas setelah terpental dari kabin dan terlindas truk dari arah berlawanan. Kendaraan bak terbuka bermuatan wadah ikan dan tabung oksigen ini terguling di jalur Pantura Simbang, Desa Tulis, Batang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Menurut warga, kejadian bermula saat mobil bak terbuka yang dikemudikan Iwan Setiawan itu melaju kencang dari arah Pekalongan. Saat melintas di tikungan, kendaraan tiba-tiba oleng, lalu menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling dan masuk ke arah berlawanan. Sang pengemudi tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian kepala, setelah terpental dari kabin dan terlindas truk. Sementara sang kernet mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Terus mobil itu kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi, terus ya menabrak pembatas jalan. Terus sopirnya terpental keluar dan terlindas truk dari arah timur. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalur Pantura sempat tersendat dan terjadi antrian kendaraan hingga 1 km. Kasus ini kini ditangani unit laka Satlantas Polres Batang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah.